Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share cara membuat poster ucapan hari lahirnya Pancasila seperti ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana tutorialnya, simak terus videonya ya. Pertama, di sini kita bikin halaman baru. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa cari di dalam kolom pencarian, yaitu ukuran poster vertikal seperti ini. Nah, kemudian lanjut kita ke bagian elemen. Nah, di bagian elemen ini teman-teman cari keyword word sunset purple sky. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang ini. Kemudian teman-teman tinggal atur aja posisinya dan kemudian diduplikat ya, teman-teman. Lanjut kita pergi ke elemen lagi dan cari keyword wayang. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita atur posisinya miring. Kemudian jangan lupa diduplikat ya, teman-teman, dan atur juga posisinya. Lanjut kita cari lagi di elemen keyword Garuda Pancasila. Kemudian kita perbesar, taruh di bagian tengah ya, teman-teman. Dan letaknya di paling belakang. Nah, teman-teman, pada desain kali ini kita itu membutuhkan banyak elemen. Nah, setelah ini kita ke elemen lagi dan kita cari keyword Indonesia Independence Day.